Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video minicraft kali ini aku bakal cobain yaitu mode Valkyrian Warfare, yaitu kita bisa bikin blok bergerak ya, dan kita juga bisa bikin kapal ya, kapal terbang teman-teman. Oke, bukan pesawat ya, tapi kapal beneran yang bisa terbang. Oke, mungkin juga nih aku bakal kehilangan keseimbangan kalau memakai ini karena nggak bisa bangun ya, bangun sebuah kapal. Kita bisa bikin jadi oleng ya teman. Oke, nah daripada berlama kita langsung aja kita kesini ya, ikutin aja nih kayak gini. Oke, kita perlu ini. Nah, terus kita perlu ini, perlu obeng juga. Tuh ini nggak usah dipakai dulu nih, ilanginnya. Terus kita perlu yang ini, yang putih ini. Oke, nah sekarang kita coba bikin dulu. Oke, sebelum kita bikin apa, aku bakal bikin yang versi mudahnya aja. Oke, kita bikin tingginya 2 blok gini aja. Oke, nah oke, segitu aja dulu kita bikinnya. Oke, nah terus gini. Oke, nah terus kalau kayak mau kalian pakai ini ya. Oke, karena yang nggak kepake kita buang dulu, karena kap ini nggak kepake juga kita buang aja dulu. Terus kita perlu ini buat dorong, bisa juga dorong. Nah sekarang kita coba ya, kita taruhnya di sini. Nah terus ini di sini ya, di sini. Nah terus jika kita taruh ini salah, kita taruh ini ya, kayu ini. Nah kayu, terus ke atas, set mantep. Aduh, oke, nah oke lagi, iya oke, nah mantep. Nah terus kita kayak gini juga, aduh maaf. Oke, nah kayak gini ya kan, terus kita taruh ini di sini ya. Oke, kita ini ngalang nggak? Oke, kalau ngalang kita naikin lagi, jangan sampai ngalang kepala kalian. Kalau ngalang nanti bakal ketubruk. Oke, ketubruk. Oke, ketubruk itu gimana, ketubruk? Oke, taruh ini. Oke, nah ini aja buatnya kalian, ini gunanya buat ngambang ke atas ya, jadi kalian bisa ngambang. Oke, ngambang kayak pesawat. Oke, nah udah. Nah sekarang kalian pencet sini, kalian pencet sini build. Oke, terus kalian pencet sini 1. Oke, 2, 3, oke, terus 4, 5, oke, 6, oke, 7, 8, 9, oke, terus stop. Nah udah, setelah itu kalian pencet yang ini, kita build. Nah dia bakal ngambang teman, waduh ngambang kan. Nah ini nanti bakal ngambang kayak gini, jadi kalian sesuaikan seberapa banyak kok yang kalian. Oke, untuk bikin rata ini berat ya. Oke, kita tambahin biar nih gini. Nah imbang. Oke, imbang. Oke, berat ya, tetap berat ya. Oke, itu ngambang ya, tapi kayak gini. Oke, nah untuk biar bisa maju kalian bisa pakai gunaan kayak gini. Oke, kalian pencet gini. Nah terus kalian kasih levernya di sini. Oke, nah nanti kalian bakal maju nih. Nah kali ini pesawat biasa ya. Aduh jet banget, wah jet banget. Aduh. Oke, nah hilang jatuh karena seharusnya nih hilang. Nah ini bisa juga ngebaknya teman ya. Mungkin aku nggak tahu juga kenapa bisa ngebak kayak gini ya, tapi mantap banget teman, mantep kan. Oke, kalian juga bisa bikin sebuah kayak mobil ya, bikin kayak mobil gitu mudah aja. Oke, kita bikin mudah yang mudah aja. Nah kalau kalian mau bikin mobil, kalian nggak perlu bikin yang susah-susah, bikin yang mudah aja. Nah kayak gini, tapi kalian harus ingat jangan mentok dengan dit ya. Kalau kalian mentok dengan grass, kalian bakal gini, nyempul. Oke, kalian juga bisa bikin berbagai wahana. Oke, tadi aku bikin kapalnya kayak gitu aja, nanti kalian bisa bikin sendiri, bikin kayak gimana maunya. Oke, aku bikin yang mudah aja kayak gini. Nah terus kalian taruh sini 1. Oke, nah kalian ini buat maju ya, nanti buat maju, atau kalian kalau mau belok nanti kalian tambahkan lagi di sini blok biar bisa belok ya, biar bisa belok gimana maunya, gimana gitu. Nah oke, gimana mudahnya aja kalian mau bikin gitu ya, nggak perlu susah teman-teman. Kalian aktifkan kreativitas kalian teman-teman, waduh keren teman-teman, keren. Oke, nah kayak gini deh, kita bikin kayak mobil ya, tapi nggak jalan gitu. Oke, semoga aja tahan ya, karena ini kita pakai wall aja, jadi nggak berat-berat amat gitu. Oke, nah sekarang kita taruh sini, sep. Oke,
Terus kita taruh juga ini di sini buat belok ya. Buat belok semoga enggak berat juga. Nah, ini buat belok ya. Buat belok ini juga taruh di sini, teman-teman. Taruh di sini juga. Nah, sudah. Nah, kalau ini kita bisa pakai dorong ya, dorongan ya. Oke, gini. Nah, oke. Oke, nah. Kalian bikin sesuai kalian aja maunya gimana. Nah, setelah itu kalian tinggal pencet aja lagi nih. Pencet build. Nanti bakal jatuh ke bawah. Nah, setelah jatuh kalian tinggal aktifkan. Wow, mantap teman-teman. Waduh. Oke, mantap sekali teman-teman. Mantap, kita jalan teman-teman. Ini sangat cepat teman-teman. Waduh, keren. Waduh, kita naik. Waduh, mantap teman-teman. Wah, sangat cepat banget teman-teman. Oke, untuk apakan? Maaf. Gimana nih? Oke, op dah. Nah, udah op. Waduh, apa nih? Pusing lah. Pusing sekali teman. Oke nih, ini putar sendiri teman. Oke, benar. Oke. Nah, udah op ya kan. Nah, udah. Oke, kita ke mana tadi ngaturin teman. Oke, nah. Untuk kalian bisa belok juga pet ini. Nah, geser ke sini. Tep. Aduh. Oke. Nah, halo. Bisa enggak? Apa ngebug juga? Nah, mulai ngebug lagi kan, teman-teman. Nah, itulah kekurangan dari imut ini. Bisa ngebug kayak gini, teman. Bisa tembus ya. Jadi enggak bisa dinaikin lagi. Dan kalian juga bisa menggunakan imut lainnya yang sangat banyak sini. Kalian bisa bikin aja pesawat di mana gimana aja. Karena tadi aku sudah contohin yang kayak gimana. Nah, juga kalian bisa gunakan ini ya, ini. Kalian pencet si build, terus kita build lagi. Salah. Kita cross build. Wah, wow, mantap teman-teman. Mantap sekali. Kita luas pandangannya, luas sekali. Kita pencet build lagi. Cross. Oke, build. Cross build. Waduh, mantap teman-teman. Wode. Oke teman-teman, tadinya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian juga bisa membuat pesawat yang bisa terbang. Dan pastikan kalian nggak sampai ngebug kayak gini teman. Oke. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.